Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Cantik Lutfia di Podomoro Fitmil Ratna Rapena. Oke, saat ini saya berada di daerah Kediri, tepatnya di peternakan Puyuh Petelur. Dan tentunya saya tidak sendiri, akan ada narasumber keren yang akan menemani saya. So, ikuti selengkapnya di Podomoro Fitmil pada edisi Kunjungan Kandang. Let's go! Assalamualaikum Pak Nanang ya? Fajar. Pak Fajar, maaf. Oke, Pak Fajar, gimana nih kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Harus luar biasa ya, semangat ya, Pak ya. Semangat, yakin tetap sehat. Waduh, semangat, yakin tetap sehat. Ini kalau boleh tahu di daerah mana sih ini, Pak? Ini peternakan Puyuh Petelur ya, Pak? Puyuh Petelur. Daerah mana, Pak? Tepatnya di Jalan Beringin nomor 45, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri, ya. Gurah Tambak Rejo ya. Kalau ada yang mau ke sini boleh nih Pak, mau belajar gitu? Boleh. Silakan. Oh, boleh, silahkan. Kalau boleh tahu populasinya berapa nih, Pak? Puyuh Petelur. Kurang lebih sekitar 3.600. 3.600 ya. Ekor. Awal order 3.600, mungkin kalau populasi kematian ya sekitar taruhlah 10%. 10%-nya. Mungkin sekarang sekitar 3.400. 3.400 ekor dan kondisinya sehat-sehat ya nih, Pak ya. Alhamdulillah. Ini jenis usahanya mandiri ya, Pak ya? Mandiri. Mandiri. Untuk kegiatan sehari-harinya gimana nih, Pak? Untuk pemeliharaan puyuh petelurnya, Pak. Pagi 6:30 langsung ke kandang, kasih makan kurang lebih jam 6 selesai. Habis itu mungkin bersih-bersih kotoran. Taruhlah sampai jam 6:30 ke jam 7. Habis itu yang punya bisa sarapan. Baru ngantar anak sekolah. Oh, waduh. Pulang lagi baru noto telur. Oh, kalau ngambilin telurnya Pak, jam-jam berapa? Ya kurang lebih 7:30. 7:30 itu diambilin telur. Ambil, langsung ditaruh di tray-nya itu. Di tray-nya. Nanti langsung dikirim di depan, disiapkan. Nanti kalau bakulnya datang, tinggal ngambil. Oke. Berarti ngasih pakannya itu berarti sehari berapa kali, Pak? Dua kali? Pagi sama sore. Di jam? Tadi pagi kurang lebih saya sekitar 6:30, jam 6. Sorenya? Sore nanti habis asar, 3:30, kasih makan. Kalau ngambilin telurnya sehari cukup sekali ya, Pak ya? Cukup sekali. Kalau aras-arasan ya 2 hari sekali. 2 hari sekali, Pak? Sampai aras-arasan gitu? Lagi ya 3 hari sekali. Dinikmati aja hidup. Waduh. Kalau kita lagi sehat, kuat, langsung 3 hari nggak masalah. Waduh, sampai numpuk ini ya, Pak ya? Seminggu sekali, Pak? Jangan. Oh, jangan. Tempatnya nggak cukup. Tempatnya nggak cukup. Takutnya, berarti kalau kotorannya tiap hari ini ya, kalau Pak ya? Kotoran bersih. Tiap hari bertahap. Satu hari sebelah lari sana, besok tinggal yang sini. Besoknya baru langsung 2 yang seret. Oke. Langsung kita lihat, boleh ya? Boleh, silakan. Oke, let's go. Waduh, ini pertama kali nih ya kita membahas tentang ini Pak, apa? Puyuh petelur. Puyuh petelur. Aduh, sudah habis ini Pak telurnya, Pak. Iya, sudah. Baru di tadi penuh, karena tadi ini penuh. 2 hari. Oh. Baru diambil. Baru diambil. Aduh, kita telat ini ya, guys ya. Karena kemarin sibuk buat luluh itu di belakang. Ngudek-ngudek itu. Ini enggak keurus, cuma nimpali telek tok. Telurnya baru diambil hari ini. Ini kalau boleh tahu ini sudah berapa lama sih Pak ternak puyuh ini Pak? September 2021, 22, ya, 23, 2 tahun ya Pak ya? Belum ada. September 2023 2 tahun. Oh, ini baru 2 tahun. September 2023. 1 tahun setengah. Ya, berarti terhitung masih awal ya Pak ya nih ya, Pak. Awal sekali. Masih awal sekali. Dulu tuh sebelumnya kegiatannya apa sih Pak sebelum ini apa? Beternak, berlabuh di peternak ayam, puyuh petelur. Nah, awalnya coba-coba. Aduh, coba-coba. Cuman semua itu menurut saya harus dicoba. Gitu. Harus dicoba. Sebelum ini coba ternak ikan. Sebelumnya ternak ikan. Populasi ikan itu di situ ada kolam ikannya. Waduh. Dan semuanya tidak ada progres untuk mendapatkan uang. Gempur. Okay. Waduh. Tapi tadi lihat ikannya masih ada nih. Itu sisa-sisa. Waduh, ini sisa. Iya, jadi ya cuman makannya ya cebulan-cebulan pakan ini lah masukkan ke sana. Kalau puyuh yang mati saya bakar, masukkan ke sana gitu. Ikan apa, Pak? Satu patin sama nila. Satu patin sama nila. Oh, berarti sebelumnya ikan. Ikan. Sebelum ikan coba mentok. Men
mentok? Mentok pernah. Ini ya, harus hanya mencoba 50 ekor, ternyata mati 15, tinggal 35, dijual hanya kembali modal, nggak dapat apa-apa. Waduh. Gulung lagi. Ganti lagi ayam. Ayam, Pak? Ayam. Waduh, semua ayam kampung. Dicoba ya. Ayam kampung ya gitu. Ternyata nggak cocok. Punya dua jago, ternyata lepas, bertarung, mati semua. Waduh, ayam ini, Pak, ya? Bangkok, bukan? Bangkok. Kan seneng ini ya, bertarung ya, Pak, ya? Ya, tapi saya nggak punya cita-cita untuk tak bertarung. Oh, iya. Saya pernah, karena harganya kan bisa lebih tinggi. Oh, iya. Ternyata nggak cocok juga. Nggak cocok juga. Takdir. Habis itu kenari. Kenari? Itu kandangnya masih ada. Waduh. 4 ekor betina, 1 jantan. Satu dipakan ular, dua dirubung semut. Aduh. Akhirnya satu stres mati sekalian. Waduh. Habis total nggak dapat apa-apa. Masya Allah. Sebelumnya lagi jualan nasi goreng. Nasi goreng. Selama 1 tahun kurang lebih. Satu tahun. Itu di tahun berapa itu, Pak? Ya kurang lebih 2020. 2020 waktu pandemi nih kalau nggak salah. Pandemi lagi gencar-gencarnya. Gencar-gencarnya malah buka nasi goreng. Oke, nggak apa-apa kan dicoba semua ya ini ya. Semua. Oh. Ya, alhamdulillah berjalan 1 tahun ya cukup untuk menghidupi anak istri. Keren. Gitu. Ya meskipun hanya sebatas bisa makan, bisa bayar sekolah, bisa bayar listrik, tapi saya kira itu sudah sangat cukup. Karena hadis Nabi pun menyatakan bahwa apa yang kamu makan besok ada, bahkan hari itu ada siap, itu sama seperti bumi ini sudah kamu kuasai. Waduh. Itu sabda Nabi-Nya sendiri. Nah, ini kalau dibuat patokan, insya Allah ya kita tetap semangat. Harus tetap usaha ya, usaha, Pak ya. Semangat. Sebelumnya lagi nih Pak. Waduh, ini yang panjang agak panjang. Banget. Ini agak panjang ini, oke. Okay. Sebelumnya saya bekerja di dari tahun 2009. Waduh, bapaknya sarjana ini ya. Sarjana Teknik Industri. Sarjana. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang, Pak. Ya. Aslinya Kediri? Aslinya Kediri. Aduh. Kerjanya di bank. Kerja di bank. Oke. Ya, itu kurang lebih 12 tahun. Ya, alhamdulillah sebetulnya bekerja di bank untuk saya ya hasilnya ya rumah ini juga salah satunya. Tapi di samping bekerja di bank, saya juga jual beli properti, jual beli mobil. Sambilannya banyak ya, Pak ya. Itu kenapa tiba-tiba ini, Pak? Berlabuh. Ini. Kan ini kan kalau kita kan sekarang kan wah banyak anak muda yang ingin menggebu-gebu ke bank gitu. Ini malah bapaknya. Sebetulnya kalau saya memberi saran, janganlah. Waduh. Kamuflase gitu. Itu hanya sebuah apa ya, kayak orang melihatnya memang background-nya bank itu luar biasa. Pasti jenengan pun melihat, wah keren ini, yeah. Kayak sepatu, boys. Oh, benar sih. Ini mesti bayarannya oke. Wah, oh my, gede, mobilnya api. Iya, yeah. Tapi saya yakin, utangnya juga oke. Aduh. Berarti dulu bapak juga gitu? Saya pun mengalami. Karena saya begitu kerja di bank, dapat SK, langsung saya hutang. 100 juta ambil, beli tanah. Karena perjalanan sudah hampir mau lunas, utang lagi 150. Waduh. Renovasi buat rumah, berdiri. Lagi. Gaji naik kan? Waduh. Masih ada sisa, utang lagi 200 juta. Sampai terakhir 250 juta. Waduh. Tapi alhamdulillah, aku pinjam tak buat beli tanah. Terus 2 tahun, 3 tahun tak jual untung. Oh. Saya kira untung, terus lari ke mobil itu sampai tadi. Pernah punya 5 mobil tak jual beli untung tak belikan tanah, tapi hutang itu ternyata tidak berkurang, malah tidak berkurang, tidak Pak. Berkurang jadi ya Pak, cicil 3 tahun 4 tahun dua hutang 250 ternyata dilihat masih 225, terus selama ini naik di aku nyicil rong juta. Oke. Itulah akhirnya dari situ. Ya menurut saya ya ini sebuah pelajaran hidup juga ya. Ternyata hutang itu bukan suatu hal yang bisa menyelesaikan sebuah masalah. Oke, betul. Ternyata hutang bahkan tidak. Ternyata akan menjadi masalah yang tanpa kita sadari di kemudian hari. Waduh, ini sih Pak. Ya di situ. Akhirnya pekerjaan pun
terasa sangat berat, karena harus menanggung cicilan, benar, biaya sekolah nambah dan sebagainya. Saya harus punya usaha lain untuk menopang ini kan gitu. Tapi cicilan ini tetap jalan terus. Tetap ada terus. Tapi ya alhamdulillah, saya kan karena tak belikan sesuatu tanah, sehingga saya cita-citakan tanah ini kalau laku, tak buat nutup hutang, insya Allah cukup. Tapi saya sudah punya ini. Punya ini? Punya rumah ini. Punya rumah. Awalnya kan gitu. Karena ya jual beli untung. Akhirnya malah punya dua rumah kan. Satu sini, satu di Kabupaten sini. Itu pun ya saya jual tidak laku-laku. Cita-cita saya jual itu lunas. Uangnya tak buat nutup hutang, baru saya resign. Nah, cita-citanya kan seperti itu. Tapi itu ternyata cita-cita manusia. Tapi kalau takdir Allah tidak seperti itu. Kamu keluar dulu, baru kamu bisa menjual rumah itu. Itu ternyata betul-betul keyakinan yang harus kita yakini. Akhirnya bismillah saya resign, rumah yang saya jual satu tahun tidak laku-laku. Langsung. Setelah saya resign jarak 2 minggu rumah laku. Ada hikmahnya ya Pak ya. Ya alhamdulillah ini cerita sebatas cerita. Mungkin ini bisa membuat inspirasi teman-teman yang suka berhutang atau apa, saya kasih saran, hindari itu. Hutang boleh, tapi itu untuk betul-betul kita besok tidak ada yang bisa dimakan, itu baru boleh hutang. Oh, oke. Okay. Itu sesuai syariah. Kalau besok masih ada, kenapa harus berhutang? Iya. Karena hutang tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah. Betul. Malah menjadikan kita masalah yang tanpa kita sadari. Oke, keren banget ini pertanyaan dari Pak Fajar. Tapi ini Pak, ini kan tadi udah panjang lebar, udah dari bank ya kan, terus tadi udah bebek juga, ayam juga ya kan, terus ikan. Lah ini Pak, kenapa kok bisa di Puyuh ini, keunggulannya tuh apa Pak, daripada ternak-ternak yang lain yang pernah Bapak ini? Awal mula cuman 600 ekor. 600 ekor. Itu awal mula percobaan, tapi ternyata kok hati ini nih, cocok. Wow, gitu. Jadi ternyata kita kalau ngopeni barang urip, itu hati harus menyatu. Harus cocok juga. Menyatu itu gak cocok ya gak iso. Okay. Buktinya ikan aku ya menyatu tapi gak cocok kan gitu. Oh, iya. Gak iso juga. Ternyata ini kok cocok, dapat uang tak sisihkan, langsung ditambahkan lagi, sisihkan, semakin berkembang. Ya alhamdulillah itu. Akhirnya ketemulah Puyuh. Nah, yang kedua, kenapa saya ambil kok peternak Puyuh? Pemasaran ternyata lebih gampang. Pemasarannya lebih gampang. Pemasaran satu. Ternyata Bakulindo ya wis moro dhewe. Banyak yang cari lah ya, Pak ya. Banyak yang cari dan harganya lebih stabil. Nah, ini benar nih. Ini lebih stabil daripada ayam nih, menurut saya dan menurut survei yang di luar. Benar sih. Iya, benar juga. Soalnya kalau si ayam petelur itu juga naik turun. Karena mungkin ada bandar besar yang menguasai peternakan ayam. Benar. Kalau peternakan Puyuh, penguasanya ya wis kelas-kelas menengah-menengah, mungkin menengah rakyat ke bawah ya juga. Jadi pasarnya pun tertentu. Yang kedua, keistimewaan dari peternak Puyuh ini selain pemasaran, pakan dikirim. Aku wis gak golek repot-repot. Oke. Hari ini order 10 sak. Oh. Sudah, hari waktu kirim, pasti kirim 10 sak, langsung ditaruh sini. Udah? Ya, tinggal ngasih, sudah. Oke. Okay. Beda kalau aku ternak ayam, aku golek sih. Naran golek jagung nevet ini juga. Itu kan di luar. Oke, okay, benar. Mungkin kalau ternak ayam juga seperti itu, mungkin ya, itu salah satu keunggulan sama-sama peternak. Karena kan seperti itu. Berarti di sini tuh lebih, yang lebih ini ya Pak, di underline itu harganya lebih stabil nih ya Pak. Harganya lebih stabil. Harganya pernah stabil. Tapi hey, pernah rugi nggak sih Pak? Ternak Puyuh tuh ini alhamdulillah pengalaman. Ini saya bisa dibilang lek. Lek. Atau lek istilahnya. Lek. Lek ini istilahnya Jawa ini dro. Dro ini bal-balan podo sekore. Osong -osong. Jadi main kerja bakti. Ya. Oh. Tempo. Modal aku balik tapi gak oleh untung. Pernah kayak gitu? Hampir pernah. Hampir pernah. Ketika berada di angka 230 per butir. 230. Kalau saat ini di 200? 275. Dulu pernah ya 230? 230 pernah. Satu bulan ngalami itu, jadi ternak sekitar
2.600 itu seminggu cuma dapat uang 50.000 paling, kalau enggak 100.000-an. Satu hari? Seminggu. Seminggu, Pak? Seminggu. Insya Allah. Bisa ya? Oke. Terus dulu, Pak, ini apa waktu itu ininya tuh bibitnya? Ini bibitnya ini nentaskan sendiri atau gimana sih, Pak? Bibitnya beli poletan. Polet? Beli harga jadi, berapa? Harga 7.000. 7.000, satu ekor. Satu ekor. Oh, gitu. Oke, kita jalan-jalan dulu, guys. Eh Pak, kita boleh ya Pak ya? Boleh, kita lihat. Silakan. Ini pun jenisnya juga enggak sama. Ini kan cantik-cantik. Mana-mana kita lihat dulu ya. Kayaknya cantik-cantik. Putih, bersih, kuning. Iya. Kalau ini coklat nyopros. Iya, benar-benar Pak, benar Pak. Bisa iya, disini. Nah, ini kalau ini kelebihannya dia fisiknya lebih besar. Telurnya pun yang dihasilkan juga lebih besar, tapi makannya juga agak banyak. Jenisnya ini golden. Golden. Tapi alhamdulillah ini kok sudah nyampe 95%. 95%. Ini umur berapa, Pak? 2 bulan. 2 bulan. Ini yang golden ini cantik banget ya, Pak ya? Bersih-bersih. Bersih ya. Kalau yang ini? Kalau ini Bangkok Super. Bangkok Super. Lebih apa kata sih, Pak, nyepres? Posturnya agak kecil. Posturnya agak kecil, telurnya pun juga agak kecil. Umur berapa, Pak? Umur ini sudah 1 tahun. Oh, iya nih ya, Pak ya, bulunya mau rontok ini, rontok-rontok, iya, Pak. Ini. Nanti pasti rontok. Hampir brodol dadanya apa? Punggungnya ini hampir habis. Dicucuki kancane. Berarti dulu awal modalnya kan itu kan 600 ekor ya, Pak ya? Awal modalnya itu berapa? Sekitar berapa lah? Ya, total. 6 kali 7 4.200. 4.200 itu bibitnya. Bibitnya toh. Kandangnya ini 1.500. 1.500. Per seribunya ini. 1.500. Terus buat kandangnya ini kisaran 5 juta ini paling. Sekitar 5 juta berarti sekitar total. Tangani sendiri. Tangani sendiri. Ditukangi dhewe. Tukangi dhewe. Berarti sekitar berapa, Pak, dulu, Pak? Totalnya berarti ya kurang lebih mungkin sekitar 11. 11 ya, itu udah semua ya, listrik ini, semua. Ini semua instalasi air, tempat makan, minum, ya kan? Iya, satu set ini. Satu set, oke. Ini berarti, kan ini kan belinya di umur 30 bulan. 30 hari. Harga 7.000. Ini berarti tiap hari pasti betul ya, Pak ya? Pasti. Pasti. Dia setiap hari makan soalnya. Setiap hari kalau makan. Kalau nggak bertelur, ngeluh juragannya. Ngeluh, aduh. Tak ini lega. Ini berhenti bertelurnya sekitar umur berapa sih, Pak? Kalau soalnya seharusnya kan yang 600 dulu, itu mungkin kondisi bibitnya mungkin lah ya, mungkin kurang bagus. Sehingga di usia 1 tahun persis, sebelum 1 tahun sudah aku ambil. Sebelum, aduh. Sebelum 1 tahun. 11 bulan lebih itu kok kondisi bertelurnya sudah 70%. Bahkan kecil-kecil. Itu kalau dikeruskan dengan pakannya, terus gak nututi. Oke. Gak dapat apa-apa. Itu harus di afkir. Lempit. Dijual kemana, Pak, kalau yang afkirnya? Bakule sudah ada sendiri. Ada sendiri ya. Sini langsung dibelah nenggon. Oh, belahnya di sini. Langsung diambil dagingnya langsung. Di gelangsing sini, ditaleni sini. Ini dibuka, udah ambil tiga, bismillah, ser, blum. Berarti nggak dibawa dulu di sana, nggak ya? Langsung di sini ya? Ada dua macam, ada yang dibawa dulu, dihitung di luar, ada yang dibunuh dulu. Bunuh dulu baru di, oke. Tapi ini umur 1 tahun tapi masih ini ya, Pak ya? Alhamdulillah kok masih produksinya di atas 70%. Kira-kira apanya sih, Pak ya? Bibitnya kali ya, Pak ya? Kalau menurut saya, bibit pengaruhnya mungkin sedikit. Tapi yang terbesarnya di tingkat kematiannya kecil karena mungkin jamunya full pada tahun kemarin. Jamunya. Sini. Oh ya tadi kita lihat itu tadi. Oke, berarti herbal. Ada perlakuan khusus lah ya, Pak ya. Karena yang 600 dulu tidak pernah saya herbal. Berarti masuknya full sentrat, pabrik semua. Enggak masuk obat-obat kimia tuh enggak. Obat-obatan. Oh, full sentra tanpa ada perlakuan. Bukan obat, herba. Vitamin. Vitamin. Oke, berarti memang ada perlakuan ya supaya tetap produktif. Oke, kalau dari sistem kandangnya yang paling penting itu apa sih, Pak, di sini, Pak? Kalau satu, puyuh itu sirkulasi nomor satu. Sirkulasi, udara ya. Udara harus ada yang masuk, bahkan lebih.
ibarat kata kalau kita berada di sini ini kita nyaman, ya sudah dia nyaman. Di sini dingin sih, enak. Agak nyaman, cuma lepas matahari ini pemanas nyetel ya. Gobios banget. Tapi emang pengaruh ini juga juga sih Pak? Pengaruh, seharusnya kurang tinggi. Ini kurang tinggi ya? Oke, tingginya sekitar berapa nih Pak? Yalang yang baik 3 meter, ini kan cuma 2 meter lebih, 2 meter lebih dikit nih. Oke, harusnya 3 meter. Sebenarnya yang itu berada di sini. Oke. Yang sana mungkin tambah setengah meter lagi. Tapi dari ini Pak, apa material ininya mempengaruhi nggak? Kalau galvalum, satu mahal. Oke. Cagak ya larang, galvalumnya ya larang. Oh, iya. Bahkan sak baute ya larang. Jadi ada perhitungannya. Jadi, perhitungannya itu. Aku kan marah memang kondisinya modal sangat minim, piye ampreh dadine. Ya itu caranya pakai asbes ini. Oke. Kelebihannya asbes, kalau hujan tuweres dia enggak bunyi. Asbes. Tapi kalau galvalum, jangan kalau di bawah kolam renang itu. Rata-rata. Berisik nih. Berisik banget. Sebenarnya ya nyala paling baik ya ini. Atau genteng modalnya tambah wakah nih. Tentang tadi udah bahas perkandangan nih Pak, ini boleh tahu luasnya berapa nih Pak? Luas lahannya kurang, ini bisa berapa Pak? Kurang lebih ini sekitar 5 kali 9. 5 kali 9. Bisa. Antara 6 kali 9, 5 kali 9. Kapasitasnya bisa. Kapasitas kalau tengah diisi lagi sekitar 4.500, 4.500 ke 5.000 bisa. Bisa ya. Tadi berapa Pak panjangnya? 9 kali. 6 kali 9. 6 kali 9. Terus untuk kandangnya yang ini Pak, ini tingginya berapa? Keisi berapa biasanya sih ini Pak? Ini kalau tingginya dari atas ke bawah sekitar hampir 2 meter. Hampir 2 meter. Kapasitas per kotak ini tak isi 20. 20. Nah, kali berapa? 1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 10. 10. 200. 200 ini satu. Satu blok. Satu blok. Dan ini ada 1 2 1 2 3 4. 4. Jadi 800. 800. Oh, 800 ya. Berarti ini nggak terlalu padat ya, Pak ya? Nggak. Dan satu ini, vlognya ini air minumnya satu. Satu nepel. Berarti satu nepel 20 ekor. Iya, iya. Oke, paham. Sini untuk tempat pakannya. Oke, untuk tempat telurnya. Tadi juga ada beberapa yang udah nelur ya, Pak ya? Sudah, iya. Terus ini, Pak, biasanya ada perlakuan khusus supaya nggak bau, ini bau apa, kotoran? Kalau kotoran itu ya yang penting rutin nimpali bahasa Jawa ini. Setiap hari satu baris. Kalau maksimal 3 hari. Maksimal 3 hari. Hari ketiga. Hari jadi ketiga. Jeda 2, kosong 2, yang hari ketiga wajib dibersihkan. Dibuang apa di? Dibuang di belakang, ada tempat khusus sana, kayak ada yupi-yupi. Nanti kalau kering, dapat uang. Oh, dijual? Jual. Bakule ya enak dewe. Ada dewe. Persak dihargai 4.000. 4.000, berarti kumpulin ya Pak ya? Ya. Tapi jangan sampai kena air hujan. Jangan yang ada. Ada tutupannya. Tutupnya itu. Ya kayak gini tutupnya. Oh. Terus kalau untuk lampunya Pak? Lampu itu harus tiap nyala atau gimana sih Pak? Kalau malam sebaiknya nyala, tapi menurut saya jangan terlalu terang. Karena terang itu menghabiskan pakan. Oh, saya makan dia terus. Dia makan terus. Karena melihat makanan terus. Berarti di jam-jam tertentu. Jadi, kalau bisa malah dibuka dipakai nganu, timer. Timer. Kalau bisa. Kalau bisa. Kalau enggak ya aku tak los aja wis timbang kesel nyetingi. Berarti biasanya ini teman-teman di setting timer jam 10 malam dia mati. Oh, total. Ada. Oh. Teng dedet. Nanti baru sampai pagi masih makan. Oh. Karena dia menurut dia kalau mati itu dia akan tidur nyenyak. Kan peteng dedet soalnya. Dia enggak makan sama sekali. Tapi setelah saya praktekan, di telurnya berpengaruh. Gimana Pak? Ada penurunan satu, mungkin karena dia ketika malam hari itu ada sesuatu hal yang mengganggu dia, sehingga membuat dia stres.
Karena pernah saya nyoba, ketika itu malam peteng, saya kesini. Gerak strek gini, dia langsung keluar. Heboh. Itu biasanya ada yang mati kalau jahit gitu. Kaget ya, siapa? Satu atau dua, resikonya mati. Kan stres. Besoknya dia nggak mau ngelur, banyak kan gitu. Hanya kita tak alternatif, gimana pakannya nggak terlalu banyak habisnya, lampu tetap dikasih, tapi nggak usah terlalu terang. Oh, berarti tetap nyala terus ini, Pak? Nyala terus. Nyala terus. Yang sini nggak saya nyalakan. Nyala di belakang sini. Oh, soalnya gelap. Jadi kan tetap ada sinar, tapi tetap redup. Remang-remang. Remang-remang. Oke. Boleh kita pindah sana ya, Pak, ya? Kita jalan-jalan lagi. Ini tadi yang golden ya, Pak, ya? Golden. Terus ini yang Bangkok. Bangkok super. Bangkok super. Sama, yang sana juga sama Bangkok super. Super. Ini umur berapa, Pak? Ini 6 bulan. Ini 6 bulan, Pak. Ini umur 6 bulan sama yang golden tadi ya? Golden tadi berapa ya? 2 bulan. 2 bulan, oh baru. Ini 6 bulan. Ini 6 bulan. Ini 7 bulan. Ini 7 bulan. Oke. Okay. Terus untuk kebutuhan pakannya, Pak? Total. Total per hari. Per hari satu ekor itu kurang lebih 23 gram. 23 gram. Dikali 3.000. Dikali 3.400. Nah, itulah pakannya. Itulah pakannya. Kurang lebih 78 kilo enggak salah tadi. 78 kilo. Oh, berarti ini jualnya per butir ya, Pak, ya? Per butir. Per hari. Dari 3.400. Kalau tapi kalau yang golden itu hitungannya kiloan.